Qala Muslim rahimahullah ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darina amin. Falyuksiril abdul tilawata muksiran zikran zikra bitayyibi kalimatin mutabattila. Maka hendaklah seorang hamba itu memperbanyak baca Quran. Perbanyak baca Quran. Ya. Awal siang, akhir siang. Awal malam, akhir malam. Awal siang, pagi-pagi, subuh atau pagi-pagi. Akhir siang, habis asar. Awal malam, habis maghrib atau habis isya kalau enggak sempat. Akhir malam sebelum subuh. Walau qalilan, sekalipun sedikit. Umpama dua lembar setengah. Awal siang dua lembar setengah. Awal siang, akhir siang dua lembar setengah. Awal malam dua lembar setengah. Akhir malam dua lembar setengah. Jadi satu juz. Dua hari dua juz. Tiga hari tiga juz. Satu bulan khatam. Nikmat, biar sedikit tapi continue. Muksiran, lagi memperbanyak zikir bitayyibi kalimatin, dengan kalimat yang baik. La ilaha illallah. Mutabattila, hal keadaannya ya, hanya memutuskan kepada Allah. Artinya dia mementingkan kehidupan akhirat. Hanya Allah. Semangatnya itu akhirat. Semuanya warnanya akhirat. Walaupun kerja akhirat. Tampangnya dunia tapi dalamnya akhirat. Bekerja nyari duit tapi akhirat. Jadi akhirat enggak cuma baca Quran doang, enggak cuma puasa doang ya. Semuanya, aktivitasnya, nilainya lillahi ta'ala. Wal yajta'id biwita'i qalbi nutqah. Wal yajta'id biwita'i qalbin nutqahu hatta yasira biqalbihi muta'asila. Tidaklah dia bersungguh-sungguh dengan ya, memuafakakan wita'am, mana muafakah, menyesuaikan hatinya dengan nutkoh ucapannya, hati dengan ucapan sama. Hatta yasira biqalbi muta'asila, dalam berzikirnya itu zikirnya hatinya sama, sehingga jadilah ya zikirnya itu di hatinya muta'asila, kuat, kokoh. Wa muzilatan li anisi nafsin kayyanu ral qalbu lil alil aniyati naila. Jadilah ya, zikir yang disebutkan itu menghilangkan. Ya. Jadilah nih, jadi musilatan i'rabnya ya, jadi khobar bagi yasir, lapas yasir yang ditakdirkan serta isimnya. Jadilah dia itu dapat menghilangkan ya, bagi hadis nafsu, hadis nafsu, bisikan-bisikan hati. Bisikan-bisikan nafsu. Kayyanu ral qalbu, supaya hatinya bercahaya. Lil alil aliyati, bagi keadaan yang tinggi. Naila, ya, akan memperoleh, yang memperoleh kemuliaan. Wayafida nurul qalbi, dan wayafida nurul qalbi lil qalibi faza bimahasidi a'mali minhu tasawwara. Wa yafida, dan
bercurah. Nur qalbi, nur hati. Lil qalbi, bagi badannya. Fadha, maka ini. Bima asil amal, dengan sebab amal-amal yang bagus, minhu daripadanya. Tasawala, yang dia minta-minta, yang dia meminta. Wa yasiru akon, wa yasiru akon zikra zatin, zikruhu hadhil musya'adata syarifah asila. Wa yasir, dan jadilah, ya, akon jadi hal boleh, atau jadi mansubun bin asil khobit. Isim yasiru zikruhu, zikruhu. Khabarnya zikra, ya, khabar muqaddam, khabarnya duluan. Apa? Ya, khabarnya duluan. Isimnya sila zikru. Jadilah zikirnya, ya. Jadilah zikirnya, ya. Ini, jadilah zikirnya, ya. Jadilah zikirnya, zikir zat, ya. Pada hakkan, hal keadaannya hak, ya. Benar. Hadhil musya'adata syarifah hasilah. Hasil. Hasilkan olehmu. Hadhil musya'adata. 50 bihadhi. Musya'adata jadi badal. Jadi hasilkan olehmu ini musya'adah syarifah yang mulia. Yakni mengenakinya wa izakan al-amru. Apabila ada perkaranya. Kama zukirah sebagaimana telah disebutkan tadi. Fal yuksiril abdu. Maka hendaklah seorang amal memperbanyak. Minal asalibil musilati atau muasilati, boleh begitu. Maka hendaklah seorang hamba memperbanyak daripada sebab-sebab yang dapat menghasilkan lil musya'adatil mazkurati, bagi musya'adah yang tersebut. Apa tuh? Wa iya tilawatu, iyatulah banyak baca Al-Quran. Jangan enggak. Wa zikru, dan zikir. Zikru, zikir. Mil kalimat thayyibah, dengan kalimat thayyibah. Wa ya kalimatu la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah zikirnya biar tegas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah la ilaha, jangan begitu. Habisnya putus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, jadi pertama dari tundukkan kepala kita dari pusat. Bayangkan pikiran kita ada di pusat. La, sampai ke otak. Ila ha, jatuhkan nih dua jari dari susu kita. Ha illallah, jatuhkan nih dua jari bawa susu kita yang kiri. Baik lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Inilah proses takholi tahalli, proses takholi, nah, itu membersihkan sifat-sifat yang jelek, ya. Kemudian tahalli dimasukin, ya, proses apa, penghiasan dengan sifat-sifat yang baik. La ilaha illallah. Kalau ahli ilmu, dia belajar, fikir belajar, baca kitabnya hebat, fikirnya hebat, lalu dia zikir, insyaallah ilmunya, ya, akan jadi kayak nasi pulen, ya. Beras apa tuh? Si anjur itu, ya. Ya, enak dimakannya, walaupun nasi doang pakai garam, ya Allah, nagiin, ya. Ada nasi kan, makan nasi, nasi doang, ya, nasi doang, ya, terus bukan namanya nasi doang, ya, hanya nasi gitu, ya, pakai garam, pakai daun pisang, di pelintir, dimakan, masya Allah,
makanya ya, di tengah sawah, masya Allah ya, nikmat tuh ilmu kita begitu. Kalau kita ilmunya banyak, zikirnya hebat, masya Allah. Pulen. Min ghairi tahalluli futurin wala qusurin, dari tanpa ya diselengi lemes badan dan juga lalai. Jangan lemes, jangan lalai. La ilaha illallah. Hatta sehingga fi tariqil wudu, sehingga pada jalan wudu, wa sa'atil akli, saat makan, ya, waktu makan. Wa tabattul ma'allahi ilallahi ta'ala. Dan tabattul itu bersama Allah Ta'ala, bersama demikian itu kepada Allah Ta'ala. Faqat o alaiki dunya bil kuliyati wa tabliq qalbi anha. Ya. Maka memutuskan gantungan-gantungan dunia dengan secara totalitas dan mengosongkan hati daripadanya. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah anisul munqati'ina fi khidmati wa musya'adati. Teman orang-orang yang putus dalam khidmat dan musyahadanya. Jadi Allah menjadi teman orang-orang yang hanya mengejar akhirat. Allah anis, ya? Yang menyenangkan. Teman yang menyenangkan. Hanya Allah. Allah, Allah. Kita belajar Allah. Hanya Allah yang menolongin saya. Allah. Hanya Allah dekat saya. Hanya Allah yang menyertai saya, masya Allah. Kalau kita ingat Allah terus, kita enggak mau berbuat maksiat, enggak mau kita melanggar langgaran, enggak mau melanggar aturan. Allah, Allah, Allah. Al-muqbilina alaih, yang menghadap kepada Allah. Al-mu'ridina an Musa marati ghairi, yang berpaling daripada ya, obrolan malam hari yang enggak ada ya, kepada orang lain yang enggak ada perlunya. Walau la hadhil mu'anasatu ma qadara ahadun ala tamattuli wal infirani. Kalau tidak ini ya, kesenangan ya, niscaya tidaklah mampu seseorang atas bertabatul, berputus diri hanya kepada Allah. Mementingkan akhirat. Ini putus hanya Allah aja, yang lain kagak. Wal infiradi, dan menyendiri. An fi ru'usil jibali, di puncak gunung. Ya. Wal ru'usnya kepala-kepala gunung, maksudnya puncak gunung lah ya. Wa qanati lan qana bi aqlil asisi, menerima dengan makan rumput. Jadi karena kesenangan inilah, kesenangan bersama Allah. Wallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anisul munqati'in. Ya, kalau bukan karena ini ya, enggak mau orang tuh, enggak mampu orang untuk tabatul. Ya, untuk memutuskan diri ibadah hanya kepada Allah. Ya, dan menyendiri di puncak gunung, di gunung, dan menerima dengan makan rumput, masya Allah. Ada orang yang makan rumput. Falidha fali falazzatul mu'anasati tunsihim anfusahum. Maka kelezatan bersenang-senang kepada Allah dapat membuat melupakan mereka. Mereka dapat membuat ya, mereka melupakan diri mereka. Saking senangnya sama Allah. Fala yatafituna ilaiha, maka mereka tidak menoleh kepada dirinya.
Sima idza kana inqita'u nasyian 'anil mahabbati, apalagi putusnya itu ya, maksudnya hanya kepada Allahnya itu timbul dari mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau udah senang sama Allah, udah enggak mau yang lain-lain. Enggak mau yang lain-lain maksudnya. Allah aja. Ya maksiat-maksiat mah enggak ada. Ya, maksiat enggak ada. Allah semua. Mudah-mudahan kita bisa ya Allah. Amin.